Bukit menjulang tinggi di pusat Kecamatan Rumpin, salah satu bukit atau gunung yang sudah menjadi ciri khas Kecamatan Rumpin. Bagi masyarakat yang hendak ke Rumpin, gunung atau bukit sudah terlihat jelas dari kejauhan, terutama dari Kecamatan Ciseeng. Di atas puncak Gunung Nyungcung terlihat area perkampungan di wilayah bagian tengah Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Banyak para peziarah yang sering datang ke puncak Gunung Nyungcung di saat bulan Muharram karena di puncak Gunung Nyungcung terdapat 9 makam. Entah dari mana makam tersebut berasal, namun keberadaan 9 makam sudah dikeramatkan oleh warga sekitar. Gunung ini jika ditata dengan baik serta adanya fasilitas yang menunjang, lokasi ini akan diburu bagi warga untuk bersuafoto sekaligus bersarah. Gunung ini memiliki view yang menakjubkan, banyak warga di sekitaran Rumpin atau bahkan dari luar daerah yang sengaja datang untuk mengisi liburan. Yang berada di Kampung Nyungcung, tepatnya di ruas Jalan Prada Samlawi Desa Kampung Sawah Kecamatan Rumpin ini, kental dengan seisi sepenggal cerita rakyat. Selain keberadaan makam-makam keramat, mitos beredar cerita adanya ular besar bermahkota yang dipercaya oleh warga sekitar penunggu Gunung Nyungcung. Sadaya, 6 Nyimas Ratu Marsati, 7 Syekh Mas Korang, 8 Kibuyut Tumpuk Jakalautan, 9 Kibuyut Cacare Anggalewung. Jadi begitu semua ada 9. Ini semua makam karomah semua. Mungkin diperkirakan sekitar tahun 1420 yang di makam ini. Jadi karena semua dari Jawa, dari Banten itu ngaku lebih tua dari sini, katanya itu menurut informasi. Pak, kesembilan makam keramat Gunung Nyungcung ini ada kaitannya Pak dengan Rumpin? Ya itu pasti, karena
Makanya dia mungkin dikubur di sini karena dulu kan di sini ada kerajaan kecil di sini itu dulu. Dari sini mulai Batu Tulis itu sama ke sini juga Batu Tulis Bogor, Gunung Munarah, Gunung Suling, ke Cisauk, terus ke mana? Ke daerah itu tuh Serpong. Serpong ke situ. Sampai di situ dulu ada kerajaan kecil katanya. Warga sekitar sudah tidak asing saat menyebut ular raksasa menunggu Gunung Nyungchung yang sudah menetap ratusan tahun lalu. Ular tersebut kerap kali menampak wujud aslinya di saat hari-hari tertentu, terlebih di saat musim kemarau tiba, ular tersebut turun untuk meminum ke situ Probo yang tidak jauh dari Gunung Nyungchung. Namun entah dari mana, asal-usul keberadaan seekor ular besar dan bermahkota itu, keberadaan ular tersebut tidak mengganggu dengan aktivitas masyarakat. Cerita ini hanya sebuah mitos yang diambil dari cerita masyarakat sekitar dengan adanya kabar ular siluman penunggu Gunung Nyungchung, walahualam.